Oke sahabatku, kita udah di spot lagi ya. Kita mau mancing ikan wader lagi. Siapa tahu di sini banyak ikannya ya. Dan ini kita mau langsung mancing aja. Kita pakai umpan seperti biasa. Umpan klik ya. Umpan roti klik. Sama apa ya, ini joran ya yang biasa saya pakai ya, ini joran sepelentur dari bahan fiber optik ya, optik Telkom. Jadi ini dari dalaman kabel Telkom ya. Untuk jorannya panjangnya 125 cm, senarnya saya pakai ukuran kalip ya, dan untuk kayaknya saya pakai 0,2 ya, 0,2 dari karbon juga ya. Udah, kita langsung mancing aja, siapa tahu di sini ada wadernya. Kayaknya di sini sarang wader ya, banyak wadernya, soalnya ini adalah sebenarnya di bendung tuh buat saluran ke sawah-sawah ya. Kalau bisa dibilang juga ini irigasi, cuman ini selokan ya, nggak ada irigasinya, cuman ini langsung ke sawah ya, di bendung dari selokan langsung ke sawah ya. Soalnya ini lagi musim kemarau, jadinya banyak bendungan kecil kayak gini. Siapa tahu di sini banyak padernya ya. Kita langsung mancing aja, tanpa lama-lama. Kita bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, semoga aja kita ada rezeki ya di sini ya. Kita langsung mancing aja. Wadernya masih kecil ya. Yeah. Masih kecil. Yang pertama kecil. Jangan dulu dilepas ya. Kalau poin, biasanya kalau orang tua bilang tuh, kalau poin pertama itu kalau dapat pertama kecil apapun itu, kalau kita ketangkep jangan dibuang ya. Kita taruh dulu di ember atau wadah.
biar tidak jadi apa ya, kalau orang dulu bilang biar nggak di poncel. Kita lanjut lagi, nggak tahu poin kedua agak gede ya. Makan dong. Kan lumayan udah mulai naik. Dan keduanya sudah lumayan agak gede. Kita taruh di ember dulu ya. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Tahu poin ketiganya agak gede ya. Langsung dimakan, aduh. Langsung dimakan, guys. Agak rakus-rakus ini water. Kita lihat ya. Nah, buncuh kabel lalu tik. Guys, dikarenakan
makan ini. Ayolnya sudah enggak enak, saya enggak ada stok lagi ya. Belum bisa beli lagi. Sudah tumpul. Langsung demam. Sudah untuk Edan, ini najis ah. Ini gede. Nih, di cilok gajah. Nih, lihat guys. Kecil. Buang lagi. Digoreng juga gosong segede gitu ini. Ini. Minum nak tuh cuk aing oge. Aduh. Segede cileuh deui wae, guys. Indungna kamana ini induknya? Indukannya enggak ada, malah anaknya doang makan. Buang lagi. Ujepkin Wuhan. Jadi lah apa pokoknya. Setelah itu kita ngomongin naunan lagi. Cingir putri bro. Cingir putri bungkrung. Warna tuh naon teh sih jelek.
pindah spot guys. Sini udah kecil-kecil ya yang makannya. Bikin bosan. Cari yang agak gede-gede ya. Cari wadahnya agak gede-gede. Ini udah kecil-kecil, kita pindah lagi. Yuk. Nih guys. Baru main sarang wadah. Wadahnya kelihatan semua, bro. Ini ikannya. Banyak ikan. Kita pancing sini guys. Kita tahu kita makan ya. Kita coba tes di sini, bro. Enggak aja makan. Kalau makan mantap ini, banyak sekali, bro. Coba nih ya. Cuman panas ini, bro. Waduh, panasnya mantap. Enggak apa-apalah. Coba tes, yuk. Makan langsung dimakan dong. Langsung dimakan, bro. Kebutan kebutan dong. Lucu. Ini, bro. Langsung dihajar dong. Set gede-gede tuh. Bocil. Gede-gede, bro. Kita lagi, coba lagi. Waduh. Gak mau nyangkut. Tuh kan gak nyangkut-nyangkut, bro. Gak nyangkut, bro. Aneh sekali. Udah banyak sekali ini. Wow. Wedan. Belum dapet, coy. Udah banyak sekali. Ini wader susah sekali ditangkapnya, bro. Susah sekali, bos, ditangkapnya. Tuh kan cuma dimainin doang. Tuh ada BAB lagi di depan. Tuh kan. Seko
guys. Nongkrong. Lumayan. Coba lagi. Oh, kan dapat lagi kan? Panas lah, kita pindah aja. Panas sekali bro. Ini masih banyak.